a heart's beat to the city. Ketika Tuhan memberikan anugerah sebuah episode buruk dalam fragmen hidup kita di dunia ini, janganlah menyerah, teman-teman. Janji Tuhan itu pasti bahwa tak selamanya episode buruk itu akan berlangsung, dan tak selamanya juga duka itu akan bernaung. Nikmati, syukuri, jangan lupa berdoa dan berusaha, karena doa adalah satu-satunya cara untuk merubah takdir Tuhan. Ya, akhirnya perjalanan panjang ini sampai di episode terakhir, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang senantiasa mengikuti cerita-cerita perjalanan di Kembara Borneo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Dan ini sepertinya akan menjadi cerita terakhir dalam Kembara Borneo ini, teman-teman. Dan pagi ini saya masih menikmati suasana yang tenang dan damai dari KM Dharma Ferry 5 dalam perjalanan dari kota Balikpapan menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Dan pagi ini saya tidak banyak melakukan aktivitas, hanya duduk bengong tanpa tujuan apa-apa, hanya ingin menikmati suasana yang tersaji di depan mata saya. Ya, sedikit memberi jeda kepada ritme tubuh kita itu perlu, teman-teman. Jadi nggak ke-distract dengan sinyal HP, dengan teriakan orang, dengan apapun lah itu. Nah, itu rasanya indah banget dan bahagia banget. Thank you.
Nah, oke teman-teman, mari kita santap menu sarapan kita kali ini, nasi kuning, mie, dan juga ayam goreng. Ada sambelnya juga kok teman-teman. Dan saya nggak tahu kenapa, beberapa hari terakhir ini nafsu makan saya itu lagi gila-gilanya teman-teman. Ya, semoga saja ini pertanda bahwa luka batin sudah semakin membaik ya. Oke, perut sudah kenyang. Kali ini aku mau ajak teman-teman untuk keliling-keliling di kapal ini. Itu kira-kira ada apa aja ya. Nah, pertama kita bahas tentang segi keselamatan teman-teman. Di sini tuh sudah ada life raft seperti ini. Atau ini apa ya, kapsul kehidupan gitu ya. Kalau di bahasa Indonesianya apa sih? Jadi kalau teman-teman tahu ini bahasa Indonesia apaan, tulis di kolom komen ya. Jadi ini tuh sebenarnya di dalam itu ada bahan makanan, ada pelampung juga kalau nggak salah. Jadi untuk bertahan hidup ketika dalam tanda kutip ada bahaya di kapal gitu. Misalnya entah kapal yang tenggelam atau kapal yang rusak atau bencana lain teman-teman. Jadi kapsul itu amit-amit ya kita naik kapal sampai kapsul itu digunakan. Nah ini juga ada sekoci, ini gunanya untuk menyelamatkan para penumpang yang korban dari misalnya kapalnya ada kecelakaan gitu ya teman-teman. Jadi ini udah pakai mesin ini, sudah pakai motor, sudah pakai mesin. Kalau yang tadi life raft itu biasanya cuma pelampung atau kapal atau rakit aja ya teman-teman. Jadi di sana itu juga ada dayung yang bisa kita pakai untuk mendayung. Nah selain life raft, terus juga sekoci, ada juga beberapa alat keselamatan lain seperti yang ada di belakang ini teman-teman. Dan biasanya sekoci-sekoci ini itu tiap berapa bulan sekali, setahun sekali atau setahun dua kali itu dicek ya teman-teman. Mereka ada simulasi ketika terjadi bencana di dalam kapal, biasanya akan diturunkan dan dicek. Jadi sudah harus dipastikan bahwa sekoci ataupun katrol yang mengerek menurunkan sekoci ini bekerja dengan baik. Begitu juga dengan mesinnya juga pasti akan dicek ya teman-teman. Jadi ketika nanti ada bencana dan membutuhkan skoci ini untuk mengangkut penumpang untuk di shuttle atau di ke kapal penyelamat lainnya, itu berfungsi ya. Jangan sampai ketika sedang dibutuhkan malah nggak berfungsi ya teman-teman. Di bagian belakang knalpot kapalnya teman-teman ada toilet. Nggak tahu ini toiletnya masih berfungsi apa enggak. Ini ada 6 cabin tapi tulisannya masih bahasa Jepang ya. Nah di bagian kiri kapal, di bagian buritan kiri ada juga skocinya teman-teman. Masih ada satu life raft-nya, ada dua, terus di atas ada lagi kayaknya. Di sini juga ada hydrant untuk selang untuk pemadam kebakaran, untuk nozzle-nya. Di bawah itu selang airnya, nanti tinggal disambungin kalau ada kebakaran, si nozzle-nya ada di sini biasanya. Ada dua life raft. Di sini ada 4, ada 2, 6. 6 berarti ada sekitar 12 life raft. Dan ternyata di bagian buritan kapal itu di sisi sebelah kanan ada 8 life raft, di sisi sebelah kiri ada 8 life raft. Terus di sebelah kiri ada satu skoci, di sebelah kanan tadi ada 2 skoci. Sebenarnya kapal ini tuh bersih ya, dari kemarin pagi saya berangkat itu petugas kebersihannya ligat tuh apa sih bahasa Indonesia ya teman-teman. Ligat tuh bahasa mana ya, bahasa Sumatera itu. Ligat tuh cekatan banget lah, jadi mereka tuh pas habis hujan langsung di airnya disarokin gitu supaya nggak licin, terus sebentar-bentar disapu, dibersihin, tapi ya tetap ada namanya habit ya orang-orang kita itu. Nah seperti itu, untung-untung rokok sih sebenarnya yang banyak kebuang sembarangan itu. Di sini juga ada beberapa tempat sampah yang memang disediakan. Sekarang jam 7 lewat 49 menit, kita masih di tengah laut antara Pulau Kalimantan menuju ke Pulau Jawa teman-teman. Jauh mata menandang, tidak ada kelihatan daratan. Memang ini jauh dari mana-mana sih.
knalpot kapalnya. Gede banget ya. Ini sudah habis sarapan, orang-orang pada santai di sini ngopi-ngopi. Di sini harga kopi satu gelas 10.000. Pop mie 10.000 juga kalau nggak salah. Jahe, pokoknya minuman masing-masing 10.000 lah. Jahe anget kemarin juga 10.000. Ada kelas 3 di depannya ada ruang pengemudi. Nah kalau ini ruang pengemudi sama sih satu kamar isinya 12 orang. Nah di sini tuh ada 2 toilet ya, yang ini toilet untuk umum, yang ini toilet untuk kamar kelas. Di dalam ya, ini masih lorong kelas 3. Dan lorong kelas 3 ini memang bersebelahan dengan kamar pengemudi ya. Sebelah kiri ini kelas 3, sebelah kanannya kamar pengemudi. Dan di masing-masing tempat tidur itu ada tempat colokan buat ngecas seperti itu. Cuma karena tempatku kemarin ini ditukar sama si ibu, jadi nggak ada tempat ngecasnya. Tadinya harusnya di 1.30 tuh ada tempat ngecas, tapi aku nggak ada. Dan buat yang tempat tidurnya tidak ada tempat ngecas HP-nya, teman-teman kalian bisa ngecas di sini nih, tapi harus dijagain ya. Ini lokasinya ada di dek 3 di samping ruang informasi. Nah, tempatnya tuh seperti ini. Jadi satu kotak itu tuh ada colokan buat AC, ada 2 colokan USB. Jadi nggak cuma dipakai satu orang, jadi bisa dipakai beberapa orang gitu teman-teman. Dan ini adalah denah di dek 3 teman-teman. Dan sekarang sudah jam 11:30 siang. Ini sepertinya kita sebentar lagi akan masuk ke Surabaya teman-teman, ke mercusuar yang ada di samping itu. Nah kalian kalau sudah lewat mercusuar atau menara suar pandu itu artinya sudah dekat dengan pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Yuk kita nikmati sisa-sisa waktu yang ada di atas kapal Dharma Ferry 5 yang menyeberangkan saya dari Balikpapan menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Let's go. Ini pakai musik yang telelet itu kayak cocok juga, ini kan perjalanan juga ya teman-teman. Jadi aku mau puterin itu ya. Let's go. Thank you.
Nah, ketika kalian sudah sampai di mercusuar ini adalah Marine Pilot Karang Jemuang, teman-teman. Lah, Mas, kok di pelabuhan ada pilot? Nah, aku jelasin sedikit ya, teman-teman, karena dulu cita-citaku tuh pengen jadi pelaut. Saya dulu tuh lulus STM sudah mau daftar ke AMNI, Akademi Maritim Nasional Indonesia, atau AMI yang ada di Cirebon, terus BPLP yang di Semarang, PLAP yang di Jakarta waktu itu. Wah, dulu tuh nyari-nyari informasi soal pelayaran. Tapi kendala dengan budget, teman-teman, karena ya Simbok tidak punya uang untuk saya masuk ke sana. Jadi ya sudah relakan. Dan saya sedikit jelasin ya, teman-teman, di dunia navigasi itu, di dunia pelayaran itu juga dikenal ada namanya pilot. Pilot ini tugasnya adalah memandu kapal-kapal besar yang akan masuk ke pelabuhan. Biasanya ke pelabuhan-pelabuhan yang rame, yang dangkal, itu akan dipandu oleh si pilot ini. Jadi biasanya diantar sama kapal pandu menuju ke kapal besarnya ini, terus dia akan naik tangga pilot ini. Dia biasanya kapal-kapal itu punya, terus dia akan naik ke daerah anjungan untuk memandu nahkoda untuk mengemudikan kapalnya sampai bersandar dengan baik. Nah, untuk menjadi pilot ini juga butuh ilmu yang khusus ya, teman-teman, dan orangnya harus cekatan, gampang pandai mengambil keputusan, karena kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Nah, itu sekilas tentang pilot ya, teman-teman. Dan ya, mungkin kalau ada informasi yang salah mohon dibenarkan, karena ini juga saya sekilas saja. Dulu sempat ngobrol dengan salah seorang teman yang juga menjadi pilot, dan ya begitulah cita-cita yang saat ini masih terpendam, teman-teman. Nah, itu kenapa kalau saya lagi galau, kalau saya lagi pusing, itu larinya pasti ke laut. Gak tahu kenapa saya selalu dapat jawaban yang menarik dari laut, entah itu suasana yang tenang, entah itu apa ya. Sebenarnya jawabannya sudah ada dalam diri kita sendiri, cuma ya mungkin saya butuh angin laut untuk membuat suasana hati lebih tenang. Lah, gitulah. Masing-masing orang beda ya, teman-teman. Dan ini sepertinya kita sudah memasuki daerah Bangkalan, Madura, dan sebentar lagi di depan sana kita akan masuk ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tapi, nah, ini sepertinya kapalnya sudah melambat sekali nih, teman-teman. Kira-kira ada apa ya? Kenapa jalannya lambat sekali seperti ini? Gak biasanya. Biasanya kalau lewat teluk sini tuh gak selambat ini gitu. Mungkin dia sedang menunggu antrian untuk sandar. Yang saya khawatirkan adalah seperti itu ya, teman-teman. Biasanya kalau kita di Surabaya, kita sampai Surabaya itu masalah keseringannya yang sering saya alami adalah dia antri sandar, karena gak tahu mungkin jumlah dermaganya yang terbatas atau jumlah kapalnya yang terlalu banyak, atau memang jadwalnya mepet-mepet. Ya kita nggak tahu karena kondisi alam nggak pernah bisa kita prediksi ya, teman-teman. Ya kita nikmati aja perjalanan ke Surabaya kali ini. Nah, kalau menurut jadwal sekitar 31 jam ini kapal ini cepat banget, teman-teman, sampai sininya. Nah, ini kita kecepetan sampai di Surabayanya, nggak tahu nanti harus nunggu waktu sandarnya, nggak tahu gimana. Kita lihat ya. Dia lu ferry juga berangkat. Ferry berapa itu ya? Nah, halo teman-teman, selamat siang. Sekarang jam 12 lewat 56 menit dan sekarang kita sudah mulai masuk ke teluk. Tadi barusan lewat mercusuar yang ada di Bangkalan, dan kayaknya nggak sampai sejam kita akan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan aku udah ambil tas ini buat naik ke sini sampai nanti bisa lihat-lihat dan aman sih, karena jalan sendiri. Terus takutnya juga nanti kan empet-empetan ya kalau pas mau keluar ngambil barang itu. Nah, sekalian sebelum rame, aku udah bawa tasnya untuk ke atas sini, jadi tinggal turun aja. Dan panas banget guys di sini. Aduh, tadi naik ke atas yang tempat paling tinggi itu panasnya minta ampun. Oh ya, kalau kalian naik DLU itu kemarin aku dapat gelang ini. Ini gelang itu menentukan kelasnya. Jadi kelas berapa, dan ini juga identity tiket ketika nanti ada pemeriksaan. Jadi jangan sampai dilepas ya. Ya walaupun kayak gini sih tidur dipakai gitu. Apa ya? Dan impresi naik DLU pertama kali ini
kapalnya bersih. Cleaning service-nya legit. Jadi setiap saat dibersihin, setiap saat dibersihin, walaupun penumpangnya juga ada bandel yang buang puntuk rokok sembarangan, buang gelas habis kopi sembarangan, padahal sudah ada tempat sampah di situ. Tapi memang habit ya agak susah sih dihilangkan. Butuh waktu dan lama gitu, teman-teman. Itu yang kedua, makanannya enak menurutku, walaupun menunya sedikit tapi enak menurutku. Nasinya juga nggak keras, terus bumbunya kerasa kayak kemarin daging gitu, juga enak makannya. Dan tiga kali makan, kita dapat tiga kali makan. Sepertinya yang sekarang ini udah mau mendarat, kayaknya nggak dapat jatah makan lagi. Terus apa lagi ya, itu aja sih kayaknya, karena baru sekali ini naik DLU dan belum nyobain kapal yang lain. Nantilah mudah-mudahan ada rezeki dan kesempatan untuk nyobain kapal DLU yang lain. Saya soalnya DLU kan gak punya rute jauh ya, misalnya kalau udah ke Indonesia Timur, ke Papua gitu, kayaknya menarik tuh. Karena traveling sendiri tuh kayak gini enaknya, kita gak ribet menyatukan dua ide dalam satu kepala, dua ide di dua kepala itu menjadi satu tujuan. Itu yang sebenarnya agak-agak ribet kalau kita mendapatkan travel partner atau teman perjalanan yang nggak cocok gitu. Jadi kalau enaknya sendiri ya kayak gini, mau kemana jalan gitu aja sih, nggak ribet. Ya nanti kita sandar di Surabaya. Aku mau cari, nggak tahu cari tempat untuk mendinginkan pikiran dulu sambil mikir enaknya mau lanjut kemana atau pulang naik kereta yang nanti sore. Atau naik bis, nah itu belum tahu juga. Ya ikuti terus perjalanannya ya. Nah itu mercusuar yang ada di Bangkalan, teman-teman. Dan ini kapal kita sudah diem, nggak tahu nunggu antrian sandar kali. Sekarang sudah jam 3, kita masih antri sandar di Pelabuhan Tanjung Perak. Sudah butek. Kita ke restoran yuk, nyari sesuatu yang bisa dimakan. Mudah-mudahan masih ada ya. Mas, masih ada makanan apa, Mas? Tinggal mie aja ya. Satu dong, yang sedap. Di restoran juga makanannya tinggal ini, mie sedap. Sama tadi beli, ini 15.000, ini 15.000. Sedap goreng, tapi saya kuahin biar kenyang, teman-teman. Biar airnya banyak. Ah, bahaya nih, harus bawa stok makanan, harusnya kalau kapal-kapal gini. Saya kemarin gampangin aja gitu, wah di DLU kan kapalnya mewah gitu ya. Kirain banyak makanan, ternyata ya kita inilah safety, kalau makanan mending ke teman-teman bawa sendiri. Jajan-jajan apa? Roti-roti gitu ya, buat ini jaga-jaga. Ini kita masih belum pasti nanti mau sandar jam berapa. Ini jam 4 sore, kapalnya baru muter, teman-teman. Siap menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak kayaknya.
belum tahu mau pulang apa enggak. Saya tadi browsing-browsing kereta juga. Ada sih yang jam 7 malam. Kayaknya masih kekejar sih kalau sekarang. Kita udah jalan ke arah Tanjung Perak. Kayaknya masih kekejar, tapi enggak tahu nanti proses sandarnya di sana butuh waktu berapa lama lagi karena kita enggak tahu ya, dan aku masih belum beli tiket sih. Gambling aja nanti. Ya, mudah-mudahan ada pencerahan nanti setelah mandi. Setelah seger ada pencerahan. Mudah-mudahan lah ya. Pengen sih lanjut tapi enggak tahu nih. Mikir-mikir antara capek apa enggak. Yang kedua, ini celengan guys, celengnya udah mau habis ini, kayaknya harus pulang. Harus kerja lagi, harus ngarit lagi ini kayak gini. Jadi ya udah, kita sudah jalan ini kapalnya. Penumpang udah pada enggak sabar kayaknya. Tadi kita sampai jam 1, sekarang jam 4 sore baru jalan, berarti kita standby di situ atau nge-time. Emang bis mas nge-time. Nge-time-nya 3 jam di situ tadi. Dan aku tadi kelaparan sih, ke warung makan cuma ada pop mie apa? Mie sedap goreng. Ya udah, diganjel dulu, nanti sampai Surabaya kayaknya harus bebek atau belut, pecel belut. Ini kayaknya enak banget, guys. Nasinya hangat. Waduh. Tanjung Perak menuju ke Pelabuhan Madura, tapi yang pakai kapal ya, bukan Suramadu, pakai ferry gitu. Dulu tuh pernah, tapi naik bis beberapa kali lah, cuma nggak sempat memvideokan. Jadi ya nantilah kalau ada waktu dan kesempatan aku cobain ya, naik ferry, naik kapal penyeberangan Surabaya menuju ke Madura, PP atau baliknya lo Suramadu ya. Yaudah, nanti kita lihat aja lah. Pengen sih eksplor Madura gitu ya, lagi gitu, untuk public transportnya. Kalau dulu kan tempat destinasinya, public transportnya malah nggak ke ekspor dulu. Cuma jalan-jalan ke destinasi, udah bikin. Karena memang dulu assignment buat nulis di majalah waktu itu beberapa kali. Nanti coba kapan-kapan deh aku coba ekspor muter-muter Madura lagi. Nyobain beberapa public transport yang ada di sana ya. Ke Sumenep menarik, Sumenep. Atau naik Haryanto dari Madura ke Jakarta. Wah, menarik nih, pulangnya naik Haryanto ke Madura dulu apa? Iya ya, Haryanto kan ada Madura Jakarta. Apa itu ya? Wah, ini nih ide gila itu keluar ketika lagi galau gini guys. Ya udah, nanti kita coba. Nah, di darat dulu lah kayaknya aku harus kena ini dulu, nasi bebek atau nasi belut, baru nanti pikirannya plong gitu untuk mikir. Nah, ini ada kapal timur Mila Utama. Ini kok nggak salah yang ke ND, ini Surabaya ND. Kok nggak salah ya, kan ada Niki, ada kapal Mila, ada juga ini si DLU. Niki Mila Utama. Ya, ini kalau nggak salah ND ini. Dia akan singgah di Labuan Bajo kalau nggak salah.
tadi kayaknya kita nungguin si kapal Niki muat kayaknya. Wis, ada kapal apa itu? Ada kapal pesiar atau kapal apa itu ya? Norwegian Jewel lagi parkir di sini dan kita kayaknya sandar di belakangnya dia. Cakep ya kapal pesiarnya. Ini saking gedenya sih kapal, kayaknya Surabaya Northway-nya ketutupan nih. Ya nggak sih? Di sini kan ya harusnya Surabaya Northway. Iya. Dan di sana ada jembatan Suramadu dan juga patung Jalas Veva Jayamahe. Patungnya Pak Yos sudah sokong masalah itu. Jam 16 lewat 53 menit kita siap rapat di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Nih, soalnya penuh tadi ini. Ini kayaknya space-nya si Niki Mila Timur Niki tadi, Timur Mila yang tadi berangkat. Kita sisipan. Nah, kita nunggu itu berangkat dulu, baru kita diizinkan masuk kayaknya. Nah, kan benar itu Surabaya Notki-nya ketutupan sama si kapal, lebih tinggi kapalnya daripada Surabaya Notki. Tinggi banget berarti kapal ini, berapa meter ini ya ke atasnya ya. Perasaan gedung Surabaya Notki itu udah tinggi. Ini sama si DLU yang ini, yang tinggi aja kayaknya masih lebih tinggi dia tuh. Berapa lantai? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa 10-11 lantai itu guys. Tali tadi lempar. Tepat jam 17 lewat 4 menit kapal merapat di dermaga pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kita siap-siap turun. Nah, itu di depan itu notkinya. Notkinya ketutupan kapal, ke lebih tinggi kapalnya daripada Surabaya notkinya. Kayaknya itu juga penuh dengan bule-bule yang turun dari kapal pesiar sih. Karena garba rataranya dipakai. Oke, mari kita turun terus nyari belut. Nasi belut kan. Pengen pipis, pengen pipis. Ada lift sih tadi kan. Liftnya kayaknya ngantri deh. Kalau lift, kayak mending kita ke
jalan biasa aja. Selamat sore, berkabungan kepada mari kita turun. Eskalatornya ya. Oh. Eskalatornya mati ternyata guys. Pantesan macet. Jalannya sempit, mati. Agak chaos, keluarnya agak chaos. Semin. Ya sana juga mati kayaknya tangganya. Iya, Ji. Ayah, sini Nak, sini. Mandek. Tunggu. Adik bayi dulu, adik bayi. Mama ya. Adik bayi dulu. Klastrofobia agak bahaya nih tempat-tempat kayak gini. Tempatnya sempit, umpel-umpelan. Hei, bau sih.
bukan orang Indonesia ya. Ini nggak ada petugas yang ngarahin, chaos ya emang. Kasihan ibu-ibu yang bawa anak. Yo, bawa kari, bawa kari. Ada yang dingin, yang dingin. Aduh, kapan? Yang dingin, kacang-kacang bawa kari. Mereka tadi udah dekat depan situ, ternyata nggak bisa naik lagi. Kopi, 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 yang dingin. Anjir nih, bawa asap solar semua ini. Nah, halo teman-teman, selamat sore. Sekarang jam 17:29, saya sampai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan perjalanannya butuh waktu berapa lama ya? Kalau kemarin kita berangkat jam 8 pagi, sampai sekarang hampir jam 6 sore. Saya hitunglah nanti. Dan petualangnya seru sih di laut. Dan ini pertama kali saya nyobain kapalnya Dharma Lautan Utama. Dan ya, mungkin segitu dulu cerita perjalanan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Masih bingung nih mau kemana ya teman-teman. Surabaya enaknya kemana ya? Belut goreng sih. Penyetan belut pasti. Itu wajib kalau ke Surabaya. Let's go. Ini masih unload truk-truk yang dari Balikpapan menuju ke Surabaya. Dan kita jalan kaki menuju ke sana teman-teman. Kapalnya kuat ya banget, tinggi banget, hampir tingginya hampir sama dengan Norwegian Jewel yang di depan itu, kapal pesiar. Ini kita jalan ke depan ke terminal penumpang. Ini yang loading bahan makanan untuk diangkat. KM Dharma Ferry 5 Tanjung Perak. Nah, ini nih yang gede banget nih. Sampai di dari tengah lautnya nggak kelihatan itunya. Surabaya Notkinya nggak kelihatan. Tutup sama dia. Norwegian Jewel. Ini berapa ya ini ya? Naik ini ya. Coba nanti kita cek di Google ya. Harganya berapa, harga paketnya. Dulu itu hampir kerja di Holland American Line teman-teman, tapi nggak diizinin sama emak karena udah tes, udah ini
ya, ya diizinin ya, berkah restu dari orang tua tuh penting banget kan. Akhirnya ya udah. Wih, ada yang basuri tuh. Ada layanan Grab di sini. Kayaknya pakai Grab motor aja deh. Akhirnya perjalanan panjang ke Baraburno ini sampai di titik akhir, teman-teman. Banyak sudah cerita perjalanan dan juga pelajaran hidup yang saya dapatkan dari perjalanan ke Baraburno ini. Dan semoga saja cerita perjalanan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton, walaupun sedikit ya teman-teman. Dan ya, saya masih kebingungan ini untuk melanjutkan perjalanan kemana, pulang ke Jakarta atau pulang ke Pati dulu. Dan ya, ceritanya saya cukupkan sekian. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Sampai ketemu di perjalanan-perjalanan selanjutnya. Salam kembara. Truknya gokil-gokil, guys. Ternyata dari pelabuhan itu nggak bisa pesen ojek online, teman-teman, karena ojek pangkalan di sana. Jadi saya harus keluar dulu sampai ke depan Polres kalau nggak salah ini. Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, dari sini baru pesen ojek online untuk keluar. Aduh, kapan guru-guru hari ini berakhir ya? Ini di dekat pelabuhan dapat penginapan dari Traveloka, harganya Rp150.000. Tapi agak-agak gimana gitu, guys. Tapi udahlah, buat istirahat semalam aja. Nggak sambil mikir nanti mau lanjut kemana. Kamar mandinya ada shower. Ini jasa sih, kayaknya tadi banyak supir-supir truk yang mau nyebrang dari pelabuhan Surabaya itu pada nginep di sini. Salah satu tips yang dari dulu selalu kupakai kalau pergi backpackeran dengan budget seperti ini kan, kita nggak pasti dapat penginapan yang bagus-bagus ya. Nah, aku selalu bawa sarung bantal, teman-teman. Soalnya apa? Agak sensitif dengan ini, bantal udah kayak gini nih. Nanti sarungnya aku ganti. Biasanya kalau ini malah bawa spray juga yang single. Ini aku bawa sarung aja. Nanti aku ganti sarungnya itu biar bisa buat tidur. Ya karena budget ini lumayan murah sih. 150.000 cuma.